Aduh, ya hari ini saya membuat jeruk jambu air ya. Saya ada 10 biji jambu air ya. Ini jambu air. Mula-mula saya buat tea wangi rose ya. Ini dia tea wangi rose. Ini adalah untuk mewangi kita punya hirisan jambu air nanti ya. Mula-mula saya kasih sediakan setengah gelas air panas ya. Ini gelas ya. Ada isi dia air panas ya, setengah saja. Lepas tu saya ada 3 uncang teh ya. Saya masuk di gelas ini. Jadi saya rendam ya, rendam dulu sebelum saya menghiris. Ya, lepas tu saya mula menghiris buah jambu air ya, mengikut pattern yang kita mahu, hirisan halus pun boleh. So make sure jambu air ini kita hanya ambil di tepi-tepi saja, di kulit saja, kerana kandungan vitamin C semuanya berada di kulit sahaja. So mula-mula dia hiris begini ya, menurun ya. So dia begini. So hiris dia begitu ya. Dia begitu saja, dia di kulit saja, kulit. Lepas tu hiris mengikut bentuk yang kita mau. Jadi yang sudah kena hiris tu kan begitu sudah kan, yang di kulit-kulit saja dia mau. Lepas tu kita hiris lagi. Lepas kita sudah hiriskan, jadi kita ada ini garamnya cukup rasa, dengan itu 5 kasturi ya, 3 biji bersama dengan ini asamboy ya, asamboy. Mula-mula saya kasih taruh garam cukup rasa bersama asamboy, baru garam sikit bersama itu cili padi ya. Saya sudah putung cili padi ya. Cili padi. Lepas itu saya kasih mula ya. Gaul. Garam dia ya. Garam. Bersama dengan lemon ya. Bukan lemon. Ini 5 kasturi ya. Para-para ya. Para-para. Lepas itu last part itu ada... ini ada asamboy ya, asamboy. The last one is kita taruh itu wangian tea rose ya. Jom kita dekat sebelah lagi, lebih dekat lagi. Sebelum itu saya kasih hibur dulu satu music ya. Oke, nanti dulu iklan sekejap. Oke, alright. So ini dia saya sudah hiris, ada samboy, ada cili, cili pun ada sudah sekarang, samboy, dan last one ini saya kasih tuang ini ya. Ini adalah kegunaan dia RT. Saya kasih masuk dia begini. So tujuan wangi tea ini dia akan mewangikan buah jambu ini. Nah ini dia sudah kena putung kan. Nah sudah kena putung. So make sure hirisan dia begini ya. So sekarang ready to makan ya. Tunggu 10 menit kah begitu. Tunggu 10 menit ya. Nah. Sekarang kita mau ready makan pun boleh. Mau tunggu 10 menit pun boleh, 5 menit pun boleh. Tapi kalau macam kobi sudah kan, terpaksa lah makan kan. Jadi saya makanlah. Duduk banget sama orang ya. So, rasa dia wangi. Pasal di wangian rose ini, best gila. Jadi, ada garam sedikit cukup rasa dengan asam boy dengan cili padi sedikit. Jadi wow. Best. Ya. Ya itu saja. Semoga jeruk jambu ini
menjadi hidangan Anda seisi keluarga. Ya, okay. Karena jambu air ini banyak vitamin C dan menurunkan darah tinggi juga. Okay. Bye-bye.